Kain tenun songket, warisan budaya tak benda UNESCO 2013. Kain tenun songket, keberadaannya sudah dikenal sejak kerajaan Sriwijaya. Buktinya dapat dilihat dalam arca kompleks percandian Tanah Abang Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1659 sampai 1823 Masehi. Dalam sejarah, kain tenun songket merupakan pakaian raja dan sultan beserta kerabat keraton. Ada 6 macam jenis kain songket Palembang. Yang pertama, songket lepus. Lepus berkam, lepus berantai, lepus penuh. Kedua, songket tabur. Tawur lintang, tawur nampan perak, tawur nampak magis. Ketiga, songket bunga, bunga emas, bunga paci. Keempat, songket limar, dikenal dengan kain songket warna-warni. Kelima, songket tretes, kain songket yang memiliki motif pada bagian ujung saja. Keenam, kain songket rumpak, merupakan bagian songket pengantin laki-laki Palembang. Dalam acara pernikahan adat Palembang, ada satu tarian yang dipersembahkan. Julia, rumah tangga. Tarian ini diperagakan oleh pengantin putri dan pengantin pria. Tarian itu dinamakan tarian pagar pengantin. Merupakan tarian perpisahan pengantin perempuan kepada keluarga yang lama dan memohon izin untuk membentuk keluarga yang baru. Tarian ini disusun oleh Haji Sukainah A. Rojak pada tahun 1960-an. Beliau adalah seorang penari terkenal di Palembang. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ferry dan Dea beserta keluarga besarnya. Semoga bermanfaat.